Jadi kalau rakyat Indonesia tidak cuap-cuap, pejabat pada diem kan? Iya nggak? Tak kuat satu-satu. Pertama, kasus timah 271 triliun. Kasus yang namanya Darmadi 78 triliun. Selesai enggak? Kasus Hambalang selesai enggak? Enggak. Kasus KTP mencapai hampir kurang lebih kalau enggak salah 2,3 triliun. Itu kasus KTP. Kasus Asabri 7 triliun. Kasus Pelindo 6 triliun lebih. Kasus Senturi berapa triliun? Ya, kemudian kasus PT PPPI hampir mencapai 8 triliun. Pejabat kalau kita sentil kok suruh tangkap saya. Sementara pejabat-pejabat yang korupsi tidak ditangkap, suruh nangkap saya. Saya yang harus ditangkap. Katakan sama Luhut. Ya, Luhut bin Sarpanjaitan tahu itu. Kasus Indosat bagaimana? Kasus BTS 8 triliun rupiah. Diam semua pejabat. Sementara saya yang menyentil disuruh tangkap. Adil nggak kira-kira? Masih banyak lagi korupsi-korupsi ini loh. Ya. Kasus EKTP tadi sudah saya ini kan ya. Hampir mencapai 3 triliun. Kasus Asabri, Senturi, ya kasus Pelindo banyak bro, banyak sekali. BTS 8 triliun banyak sekali. Luhut tahu persis itu jalannya, ya jalannya korupsi itu Luhut. Kalau KPK OTT memalukan, kalau korupsi dikit-dikit nggak apa-apa, ini dikit-dikit ya. Kalau pejabat yang korupsi-korupsi, kita harus diam. Mereka diam supaya aman. Sementara saya yang bunyi menyentil itu disuruh tangkap. Jangan diberi hidup manusia ini. Ada yang merasa enggak itu DM ke saya? Ah, yang ancam saya model begitu? Jangan dilindungi. Tangkap saja saya ini. Apakah itu perintah dari Bapak Jokowi? Apakah itu perintah dari Prabowo kah? Ataukah itu perintah dari Jokowi kah? Suruh tangkap saya? Sampaikan ini video sama Bapak Jokowi. Ketika saya menyentil-nyentil para koruptor, korupsi segitu besarnya uang negara kita ini digarongi oleh pejabat itu, saya disuruh tangkap. Sampaikan sama Bapak Jokowi, tangkap sendiri. Kenapa? Rakyat kecil nggak boleh bicara. Rakyat kecil nggak boleh jenius. Rakyat kecil nggak boleh cerdas. Sampaikan sama mereka. Ingat bro, kasus BTS pun lenyap begitu aja. Ini kasus bansos, ya hampir mencapai 500 triliun. Nggak sedikit uang kita ini digarong 479 triliun. Sementara dialokasikan cuma 78 triliun. Selalu. Salah satu kemarin ada menteri menjadi saksi di MK menyindir saya. Ada orang media yang selalu menanyakan bansos. Ibu, jangan lindungi para koruptor. Murkalah Anda semua. Murkalah Anda semua. Suatu saat akan terkuak. Suatu saat akan terkuak. Masih banyak loh korupsi-korupsi. Ingat itu tadi data-datanya semua itu. Kasus dana BLBI. Ya, berapa triliun? Hampir mencapai 6 triliun. Ya, 5, sekian. Itu kasus-kasus dana BLBI. PPPI, PT PPPI. Ya, pengguna dana BLBI ini besar loh. Ada yang di BCA, ada yang bank-bank yang lainnya. Banyak. Pejabat disuruh Luhut, ya tidak boleh di OTT. Itu korupsi sedikit-sedikit biasalah. Baik itu Prabowo maupun Luhut, sama omongannya.
Sementara kita yang menyentil-nyentil itu, kita disuruh tangkap. Itu yang saya heran. Kita diancam, nyawanya terancam. Pemerintah macam apa nih zaman sekarang ini? Kalau ada yang kritik, kasus timah, ini sebuah pelajaran. Maksudnya, disuruh belajar korupsi semua para pejabat. Suatu pelajaran. Pelajaran dari mana? Korupsi udah lama, dibilang baru belajar. Itu yang namanya Luhut Bin Sarpanjaitan bicara seperti itu, bro. Ya, saya harus sampaikan semua. Saya rakyat kecil biasa. Ketika saya menyentil-nyentil korupsi nilainya triliunan rupiah ini, saya disuruh tangkap. Ingat, yang merasa nge-DM saya, suruh tangkap, habisin orang ini, ya, biar dia nggak cuap-cuap. Itu siapa? Apakah ini kaki tangan Prabowo, atau Jokowi, atau Luhut Bin Sarpanjaitan? Orang yang kuat-kuat. Iya, tak akan pernah gentar saya. Itulah ya, rangkaian-rangkaian koruptor-koruptor korupsi jumlah nilainya sampai triliunan rupiah. Kasus Pelindo, ya, kasus BTS, kasus Asabri, Jiwasraya. Mana Erick Thohir? Jiwasraya tuntas enggak masalahnya? Loh, halo. Indonesia yang menyentil-nyentil soal-soal ini disuruh bungkam, tangkap orang ini, Sherlock. Waduh, Pak Jokowi, Anda harus membuka telinga. Rakyat kecil mewakili rakyat semua. Karena pejabat-pejabat di situ korupsinya sangat banyak. Indonesia, KPK jadi lemah, jadi banci itu KPK. Tidak ada bisa yang menangkap mereka selama ini. Kasus Jiwasraya, kasus Asabri, Pelindo, kasus Apeng, Surya Darmadi 78 triliun. Diam semua, hanya dikembalikan 5 triliun sebagai simbolis. Apakah ini bagi-bagi buat pejabat hasil sitaan? Indonesia kok model begini sekarang ya, hukum tumpul buat orang-orang pejabat, para-para koruptor. Saya yang heran, mana kata-kata Bapak Jokowi? Ya, saya amati Anda. Saya akan ikuti Anda. Saya akan lakukan dengan cara saya sendiri. Kok malah mengikuti saya? Saya yang diikuti, mengawasi, diawasi, disuruh tangkap dengan caranya sendiri. Tangkap aja nih Pak Jokowi, tangkap. Kalau ada rakyat kecil yang bunyi menyentil-nyentil soal korupsi, yang janji-janji Bapak Jokowi akan dikejar itu. Ya kan? Akan diawasi itu. Mana? Omong kosong. Ya kan? Omong kosong semua itu omongan Bapak Jokowi. Mana? Sementara saya di DM, disuruh tangkap, suruh diawasi dengan kata-kata persis yang diucapkan Bapak Jokowi. Tak akan lemah saya. Semakin saya terancam, semakin panjang taring saya. Salam waras. Biar telinga Bapak Jokowi mendengar itu.